Posisi asli veteran Peto dan anak di keluarga Ruben Onsu terungkap. Panggil ini ke suami Sarwenda. Presenter Ruben Onsu memberikan perhatian kepada Ana Delicia dan veteran Peto Putra Onsu saat keduanya manggung bareng dalam acara Padi Reborn. Gencar dipersatukan dalam satu panggung menambah kompak persahabatan veteran Peto dan Ana Delicia. Kondisi pertemanan mereka tentu membuat fans jadi semakin senang. Apalagi diketahui veteran Peto Putra Onsu menyimpan rasa suka kepada penyanyi cantik Ana Delicia. Sering bersama keluarganya, suami Sarwenda itu pun telah menganggap Ana Delicia seperti anak kandungnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Ana dan keluarga veteran Peto pun jadi semakin dekat. Belakangan Ruben Onsu menyebut veteran dan Ana adalah dua anak kesayangan. Hal tersebut tersampaikan melalui Instagram pribadi Ruben Onsu pada Jumat 26 November 2021. Melalui Instagramnya, Ruben membagikan rekaman video saat veteran dan Ana tampil dalam acara Padi Reborn membawakan lagu Ternyata Cinta. Lewat caption foto di Instagram itu, Ruben Onsu seolah memperlihatkan posisi sebenarnya veteran Peto Putra Onsu dan Ana di keluarga mereka. Bukan hanya Onyo, Ana pun dianggap seperti anaknya sendiri. Dua kesayangan kami, @veteran Peto Putra Onsu dan @Ana Delicia. Terang Ruben Onsu dikutip dari banjarmasinpost.co.id dari Instagram Ruben Onsu Sabtu lalu. Veteran dan Ana yang selalu sukses berduet menjadi magnet tersendiri bagi mereka. Terlebih bagi Ruben Onsu yang hingga kini terus mendukung pengembangan talenta bermusik keduanya. Atas sikap Ruben Onsu ini, Ana pun bereaksi. Melalui kolom komentar, Ana menghaturkan rasa terima kasihnya kepada ayah Onyo tersebut. Bahkan, Ana memanggil Ruben Onsu dengan sebutan ayah. Ayah, makasih ya. Dengan emot terharu dan cinta, ujar Ana. Sontak, hal tersebut menjadi perhatian warganet. Hanya dalam waktu hitungan detik, para netizen pun memenuhi kolom komentar. Wah, duo the bestnya ayah bunda, sukses semuanya, love you, komentar salah satu warganet. Jadi makin hangat dengernya Ana manggil ayah, sampai merinding nih, sahut warganet lain. Semoga Onyo-Onyo menjadi yang terbaik kedepannya, sukses, sehat, dan lancar segalanya, komentar netizen lain.